Tanah bengkok yang berada di Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, telah disulap menjadi pasar wisata Rohjoyo. Adanya pasar rakyat ini bertujuan untuk mendongkrak perekonomian warga sekitar Desa Bumiaji dan mengedepankan kepada pemberdayaan masyarakat sekitar. Para penjual di pasar wisata Rohjoyo ini kurang lebih 95% adalah warga lokal penduduk Bumiaji. Tiga faktor yang mendukung untuk terbukanya pasar wisata Rohjoyo ini adalah pemerintah Desa Bumiaji, Jatim Park Group, dan pihak dari Kadim. Wahana ini menjadi alternatif bagi wisatawan jika ingin menikmati suasana dengan jajanan yang murah meriah. Pasar ini resmi dibuka mulai 10 April 2021. Jam operasional pasar ini mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam, tetapi karena masih dalam tahap adaptasi, pasar ini buka mulai dari pukul 10 pagi hingga tutup lebih cepat, yakni pukul 6 atau 7 malam. Berbagai macam sajian kuliner dan wahana permainan untuk anak-anak seperti bom-bom kar, balap go-kart, safari train, becak disco, kiddie ride dengan harga yang sangat terjangkau, kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 saja. Pengunjung yang datang ke Pasar Rohjoyo ini rata-rata adalah tamu dari Jatim Park 4 atau yang biasa disebut dengan Batu Love Garden. Abdul Hamid selaku sekretaris manajemen berharap agar pasar wisata Rohjoyo ini bisa menjadi salah satu faktor yang mendukung perekonomian masyarakat khusus di Desa Bumiaji, bahkan diharapkan untuk warga sekitar Desa Bumiaji maupun Kota Batu tidak jauh-jauh untuk mencari tempat refreshing. Jadi pasar wisata Desa Rohjoyo ini mulai beroperasional Sopo Bening itu tanggal 10 bulan 4 kemarin. Jadi waktu Sopo Bening itu kita juga ada kerjasama dengan pihak petrokimia juga, ada Agro Solution dalam acara Sopo Bening tersebut. Dan bentuk pengelolaan pasar wisata desa Pasar Rohjoyo ini sendiri itu lebih mengedepankan kepada pemberdayaan masyarakat sekitar. Jadi persentase dari pedagang yang ada di sini itu hampir 95% itu adalah penduduk lokal Bumiaji sini. Yang sisanya itu baru memang dari pedagang ataupun penjual yang dari Jatim Park Group. Nah, di mana dengan adanya pasar wisata desa ini memang ada tiga faktor yang mendukung, yang satu dari pemerintah Desa Bumiaji, yang kedua dari Jatim Park Group, dan yang ketiga dari pihak Kadin Kamar Dagang Industri Kota Batu. Jadi tidak menutup mata bahwa berdirinya dan berjalannya pasar wisata Desa Rohjoyo ini adalah didukung tiga elemen tersebut: desa, Jatim Park Group, dan pihak Kadin. Dan kedepannya pasar wisata Desa Rohjoyo ini diharapkan menjadi salah satu faktor yang mendukung ekonomi masyarakat khususnya yang ada di Desa Bumiaji sendiri, bahkan diharapkan dari Kecamatan Bumiaji dan Kota Batu pada umumnya, mereka misalkan membutuhkan untuk refreshing atau playground, itu nggak jauh-jauh ada di pasar wisata Rohjoyo. Untuk kedepannya di sekitar daerah ini akan dibangun pasar binatang hias seperti kelinci, burung, dan ikan-ikan. Dari Kota Batu, Lucita Viola melaporkan.